Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa jin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulmi fi darain amin. Misalul hadisi da'ifi, misal hadis yang da'if. Ma akhrajahu Abu Dawud fi sunani. Yaitu apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Jadi beliau punya kitab namanya Sunanu Abu Daud. Min tariqi makhulin, dari tariq, dari jalan makhul, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu as-salatul maktubatu wajibatun khalfa kulli muslimin barran kana aw fajiran wa in amilal kaba'ira. As-salatu maktubatu, salat yang diwajibkan itu hukumnya wajib. Khalfa kulli muslimin, di belakang setiap orang Islam, baron kana au fajiran. Baik orang itu baik ataupun tukang berbuat dosa, pendosa. Wa in amil al kabair, sekalipun dia melakukan dosa besar. Ini hadisnya dhaif ya. Ada hadisun dhaifun, ini hadis yang dhaif. Kan berarti wajib sembahyang jamaah ini ya. Ini hadisnya dhaif. Intafa fi syartut tisali. Syartul ittisali. Ternafik padanya oleh syarat muttasil ittisali. Syarat nyambungnya ternafik. Bahwa munqati'un, maka dia itu putus, baina makhulin wa abhirata, di antara makhul dan abhirera. Wa abidaw dan abidaw. Radiyallahu anhu. Wassababu anna makhulan haza wa huwa Abu Abdillah Asyam lam yusma' min ahadin min ashabati illa salah satu laisa minha. Dan sebabnya bahwasanya makhul ini dan dia itu adalah Abu Abdillah Asyam, belum pernah didengar dari seorang pun dari para sahabat kecuali tiga di antara mereka. Hadisun ya hadisun hadis anna nabiyya wa sallam nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha ala jawrabaini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan dia menyapu di atas ya ini dua tempat jawrabain. Di annahu karena bahwasanya yura diriwayatkan an Abi Qais Al-Audi, karena dia itu diriwayatkan daripada Abi Qais Al-Audi. Ini hadisnya dhaif. Karena diriwayatkan dari Abi Qais Al-Audi. Jadi Abu Qais Al-Audi seorang yang hadisnya dhaif. Iya.
ma akhrajahu Ibn Majah min tariqil Hasan ibn Yahya al-Khushani. Hadatsana Umar bin Qaisin akhbarani Talhatu Ibnu Yahya an amihi Is'aq bin Talhata an Talhata ibni Ubaidillah marfu'an. Apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalan Hasan bin Yahya al-Khushani. Telah bercerita kepadaku oleh Umar bin Qais, telah memberitakan kepadaku oleh Talha bin Yahya dari pamannya Ishaq bin Talha dari Talha bin Ubaidillah. Hadis yang marfu. Al-Hajju jihadun wal umratu tatawun. Haji itu jihad, umrah itu sunat. Hadisnya marfu. Marfu berarti ya sampai kepada Nabi. Tapi orangnya enggak sikot. Orangnya termasuk dinilai hadisnya do'if. Maka jadi do'if walaupun marfu. Walhadis do'if pun hadisnya do'if. Li'ajri Umar bin Qaisin al-Marufi. Ya. Al-Ma'rufi bi Mundilin, yang terkenal dengan Mundil. Do'afahu a'immatul hadisi, dia dilemahkan hadisnya oleh para imam hadis. Ya. Jadi dilemahkan oleh imam hadis. Jadi ini bukan ngomongin orang begini, enggak apa-apa ya, hadisnya lemah, hadisnya mungkar, dia pendosa, dia pengungkar, itu enggak jadi dosa, enggak jadi ghibah. Ya, boleh kayak begitu, enggak jadi dosa. Ini untuk apa? Untuk kebenaran, untuk ilmu. Jadi kalau ilmu boleh. Kita berbeda sama orang, ya, kita tulis dalam kitab masih boleh. Ya, seperti di kita Tafsir Ibnu Katsir itu beliau tidak sepaham dengan Imam Ar-Razi. Ditulis di situ. Kenapa di Imam Ar-Razi dan orangnya ditulis. Tapi dengan kata-kata yang baik, Abu Abdillah disebut. Bukan disebut orangnya aja, apa namanya, enggak begitu. Orang sekarang kalau enggak paham disebut orangnya aja ini. Kurang ajar. Enggak boleh begitu. Jadi kalau kita enggak setuju sama orang, enggak sependapat ya. Dia kiai, kita panggil kiai. Dan kita panggil namanya aja. Siapapun orangnya itu jelek, enggak boleh begitu. Ya. Jadi tetap kita panggil pangkatnya. Ya, kita panggil pangkatnya tetap. Kita panggil tetap pangkatnya, hormat, tetap hormat. Namanya apa? Kita berdebat dalam kondisi baik dan insaf. Jadi berdebat dengan insaf. Jadi kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Jadi mencari kebenaran. Bukan membenarkan dirimu. Kalau kita membenarkan diri, ketahuan. Udah salah bacanya, ya. Ngaku benar ini membenarkan diri. Udah salah, tapi enggak ngaku salah. Itu namanya membenarkan diri.
Gua tahu salah, ngaku bener, ngeles lagi ya. Orang kalau ngeles itu mengaku membenarkan diri, bukan mencari kebenaran. Zaman sekarang kita lihat begitu. Enggak mau mengakui kesalahan, saya salah. Saya lupa, enggak bilang begitu. Harusnya begitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Harusnya begitu bilang, saya salah. Maafin saya. Saya lupa ya. Ya Allah ya Rasulullah. Istighfar harusnya. Tapi malah ya, ngeles. Ini ketahuan itu adalah nafsu yang dipakai. Bukan ilmu. Apalagi sampai ngatain orang, nggak benar udah. Kita bersikap ilmu seperti ini, ilmu nggak apa-apa. Dia didoibkan, dilemahkan, ya hadisnya oleh banyak para imam hadis. Boleh begitu. Bukan jelek-jelekin orang, bukan. Ini dalam ranah ilmu. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum rajula yata'ahadul masajida fashhadu lahu bil imani." Ya. Sampai sini dulu. Allahu a'lam.